Oke, buat teman-teman semua, balik lagi bersama gue di sini Riz Bahas. Dan seperti biasa, ketika gue balik lagi ngebikin video, itu berarti ada video dan berita yang emang lagi viral di media sosial gitu cuy. Dan buat teman-teman semua yang penasaran kira-kira gue mau ngebahas video apaan dan berita apaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi baru-baru ini itu ada berita dan video viral, yaitu tentang beberapa remaja di negara India yang lagi melakukan vlog gitu cuy ya. Jadi bahasanya itu mereka tuh kayak motovlog gitu dengan ala Prindavan gitu cuy ya. Ketika mereka semua itu lagi buat konten atau buat vlog gitu, mereka itu lagi boncengan 3 orang gitu. Jadi ada si pembawa motornya, terus ada yang di tengah dan ada yang di belakang. Dan dari salah satu mereka itu sempat memegang HP sambil bikin vlog atau story gitulah ya, dengan ala-ala Prindavan gitu, bocil-bocil Prindavan gitu. Dan gak berselang lama ketika mereka tuh lagi bikin vlog, itu tiba-tiba terjadi insiden yang agak nyeleneh dan aneh kalau gue bilang, agak mengkripi juga gitu ya cuy ya. Jadi ketiganya ini itu ternyata jatuh dari kendaraannya. Sampai akhirnya dari postingan tersebut, itu mereka semua itu kayak ngeluarin sirup gitu. Gua nggak tahu keadaan selanjutnya seperti apa, apakah mereka itu pindah alam atau enggak. Yang jelas ini sendiri kejadiannya itu di kota India gitu ya, atau di negara India. Karena kalau gua lihat dari rambut-rambutnya, dari raut-raut mukanya, mereka semua itu berasal dari negara tersebut gitu ya. Mungkin karena kelalaian juga atau mungkin karena nggak fokus juga, gua nggak tahu juga cuy ya. Mungkin segitu aja informasi yang bisa gua sampaikan. Bye-bye.